Nah, kali ini kita lanjut dengan sidang pernikahan sesama jenis kemarin nih, Lur, dan profesi tuntutan jaksa nih. Sidang kasus penipuan profesi dan menikah sesama perempuan atas terdakwa Erayani alias Ahnaf Arapid akan segera menjalani sidang. Sidang lanjutan dengan agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum di persidangan Pengadilan Negeri Jambi. Ini mungkin saksinya sudah ada nih. Kayak mana kalau kita pantau bayi langsung lu? Di pantauan Bang Jack. Erayani alias Ahnaf Arafif, terdakwa kasus penipuan profesi dan menikah sesama perempuan, akan menjalani sidang dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada 27 Juli 2022 di persidangan Pengadilan Negeri Jambi. Dalam sidang sebelumnya, Erayani melalui kuasa hukumnya Ineng Sulastri dan Mirna berupaya menghadirkan saksi guna meringankan hukuman. Saksi tersebut merupakan seorang perawat yang disebut memasangkan infus kepada orang tua NA yang sakit. Namun dua kali kesempatan diberikan oleh majelis hakim, kuasa Erayani tak berhasil menghadirkan ke persidangan. Untuk diketahui, perkara ini berawal pada tanggal 31 Mei 2021. Terdakwa berkenalan dengan NA yang mengaku sebagai laki-laki bernama Ahnaf Arafif yang berprofesi sebagai dokter namun belum praktik dan siap menikahi NA. Pada saat menggelar pernikahan, terdakwa menggunakan gelar akademik pada surat keterangan nikah serta dicantumkan pada paper bag dan souvenir pernikahan. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 junto pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Iqbal, JEK TV, melaporkan.